Contoh kalau kita ambil situasi Syahmi Zamri, kalau mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun lepas, dia tak pernah pun terbayang yang dia akan bermain di pentas PLAFC. Yes, kerana betul. Sebelum ni dia main apa? PJ City, Felda United. Dua pasukan yang mana misi mereka di peringkat domestik tu cukup berbeza dengan gergasi-gergasi lain. Right? So untuk dia datang daripada environment seperti itu dan kini bersama Terengganu di pentas AFC Cup dan menjaringkan gol yang sangat penting di tempat lawan, it's dari konteks individu itu sendiri, it's a dream come true. So ini kisah-kisah yang kita suka tentang kejohanan antarabangsa seperti PLA AFC ni. Tak perlu nak Google pun, semua dah dalam ni. Tadi sangat ada sebut nama player gitu, apa yang buat. Dia kan Kish ni selalu memang jadi rujukan saya lah. Ya, rujukan honestly, kami semua. Dia ada lagi seorang tu, Faiz Guru. Ni dua orang ni memang rujukan saya lah. Kalau ada tu tak sabar saya rasa. Mungkin kita perlu uji keberadaan Kish dan juga Faiz dalam rancangan luar daripada kebiasaannya. Kalau badminton saya tak tahu lah. Badminton orang tengok diskusi kalau lagi. Badminton you are the best. No. This is why I love my job. I love my berbicara job dengan insan-insan seperti Niza dan juga Kish. Okay. Next untuk Terengganu sudah pasti pada bulan November nanti, must win against Stallions dengan CCM. Liza melihat cukup tak kemampuan yang ada pada Terengganu daripada segi pemain yang ada, jadual yang mungkin sedikit lebih padat, mana nak fokus ni? Piala Malaysia, Piala AFC. Kalau Liza lah perancang Terengganu. Saya rasa dua-dua penting lah. Tapi bagi saya, di dalam Liga Super kita tahu bagaimana potensi pasukan Terengganu, dan kita semua tahu pasukan Terengganu mempunyai skuad yang deep, ramai player yang berkualiti, yang muda-muda, dan pemain import mereka juga quite berkualiti. Dan apabila bercerita pasal AFC, saya rasa mereka akan terjemahkan apa yang mereka ada, skuad deep yang mereka ada. Dan saya pasti coach akan kerap kali menilailah pasukan-pasukan yang mereka akan tentap dalam AFC. Dan saya rasa dua perlawanan yang akan datang ni, lawan Laguna dan juga Marines, saya rasa bermula daripada Filipina, kelab Filipina. Kalau anda kata mereka menang, saya rasa momentum memang cukup baik apabila mereka akan berjumpa dengan Marines. Tak boleh kalah. Macam kita cakap tadi lah kan. Kalau kalah aku dengan Laguna kena menang. Kena. CCM tak boleh kalah. CCM tu kalau kalah kita boleh faham lah, tapi harapan dia untuk tidak tewas lah. Benda yang paling sebenarnya menyeronokkan tentang pasukan Terengganu ini, biarpun mereka kadang-kadang ada ketidaksempurnaan di beberapa posisi yang berbeza, tetapi in terms of technical quality, tak banyak teams yang boleh menawarkan gandingan seperti Nurilo dan Habib. It is such a privilege untuk tengok these two players bermain bersama di sebuah jentera tengah. Tak banyak pasukan yang ada this amount of technical ability dalam satu zone di atas padang. So kalau mereka ada extra killer instinct kat bahagian depan tu, it's a different team altogether Terengganu. Betul Kish, saya memikirkan juga apa yang Kish fikir. Kalau ada betul-betul striker yang berkualiti lah, lebih besar, maksud saya itulah kan. Adisak berkualiti, kita semua tahu striker yang berpengalaman, tetapi dia tidak dapat momentum yang baik apabila bermain dalam liga. Dia kurang juga menjaringkan gol. Jadi saya rasa merugikan as a striker. Kita bermula daripada awal musim and then kita akan step by step, okey kita skor gol pertama, gol kedua. Benda rhythm tu akan datang tau. Ini sekarang ni dah masuk bulan 10, jadi rasanya patutnya dalam AFC ni dia keluarkan apa yang dia ada untuk membantu pasukan Terengganu dalam AFC. Saya ada seorang striker ni, saya baru tengok dia skor 2 gol. Bola lintang, header, lepas tu ada opponent tergelecek, dia bawa bola daripada tengah, dia skor. Striker macam ni yang kita nak tengok. Jadi saya faham keterujaan tu. Mungkin Terengganu perlu menukar ejen untuk mencari pemain yang baru di posisi penyerang kan. Okay.